Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat saja. Di sini saya akan memberikan contoh atau cara membuka situs yang terblokir. Tentunya untuk mencari yang bermanfaat dan tidak disalahgunakan. Oke, di sini kita akan klik yang Google Chrome, ya. Ya, kita pilih proxy site atau kita klik proxy site atau kita ketik proxy site. Oke. Nah, di sini kita klik proxy site.com situs proxy web gratis. Di sini kita klik ini. Oke. Nah, ini dia sudah terbuka tampilannya seperti ini. Oke, proxy site-nya. Nah, di sini kita akan memilih server, server tambahan. Ya, kita klik server ini, kita klik US2. Seperti ini kan, teman-teman, US2, ya. Oke. Langsung saja kita klik di bawahnya URL-nya. Kita klik, kita masukkan Google. Sini kita ketik google.com. Oke, kita tekan. Setelah itu kita mulai, tekan mulai. Teman-teman, jaringannya agak susah. Dia agak kurang cepat. Nah, di sini kita tekan mulai. Nah, disinilah tampilannya proxy site tadi, ya, yang kita klik situs yang terblokir, yang nggak bisa dibuka di Google biasa. Kita tinggal masukkan alamat situs di sini. Di kolom ini kita klik, ya, ini asal aja ya. Oke. Oke, teman-teman, di sini bisa kita langsung cari. Oke, teman-teman, sekian dulu tips dari saya cara membuka situs yang terblokir. Semoga bermanfaat dan jangan disalahgunakan. Gunakanlah untuk kebaikan atau cari tugas atau sebagainya macam. Oke, teman-teman, jangan lupa subscribe dan like ya, teman-teman.